Mercedes-Benz GLC E-Comatic. Ha. CKD dibuat di sini. Berharga RM374,073.67 seharga sebelum 31 Jun. Apa yang berada di dalam hood depan adalah enjin 2 liter turbocharge 320 PS, 700 Nm daya kilas. Oh, lupa nak cakap dekat depan dia ni diamond grill. Ini adalah diamond grill. Ada bentuk-bentuk macam diamond sikit kan, nampak tak? Lampu depan LED dan dia ada adaptive high beam. Dalam dari setiap roda alloy dia pula bersaiz 20 inci. Dan untuk keselamatan ciri-ciri keselamatan yang dia ada, lane keep assist, blind spot active, brake assist. Dari 0 ke 100 dia mengambil masa 5.7 saat. Dan top speed kelajuan maksima adalah 230 km sejam. Ruang boot dia tak begitu luas, 350 liter sahaja. Dan apa yang ada di dalam ni, dekat belakang tu adalah ini bateri. Pasal ini hybrid ya, HEV, peralatan untuk tayar dan sebagainya. Kita balik. Ini tempat charge high end. Tempat charge dia kata hybrid kan. Tapi kalau kita gunakan kuasa bateri saja, dia cuma boleh pergi 40 km sahaja. Di ruang dalam nampak leather seat. Dia ada 360 kamera. Dan seperti biasa dalam kemasan dalam kabin memang sangat-sangat cantik, sangat premium. Kulit bahagian tempat duduk, kulitnya berwarna brown ya, coklat sikit. Ini seperti biasa mouse untuk Mercedes, okay. Nama itu trademark. Dengan tombol ataupun corong aircon bulat-bulat. Walaupun dia ada nama coupe kat situ, tetapi didatangkan dengan 4 dan 2 eh. Kau di bahagian tempat duduk belakang ada juga corong aircon di belakang tu. Dan dia ada sunroof. Gitu. Okey. Itu dia seberingkas tentang Mercedes-Benz GLC 300 E. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.